Presiden Joko Widodo menegaskan, pelaksanaan konferensi tingkat tinggi G20 tidak boleh mengalami kegagalan. Presiden mengingatkan, saat ini semua mata dunia sedang tertuju pada pertemuan KTT G20 di Bali. Hal itu disampaikan Presiden Jokowi dalam pidato pembukaan KTT G20 Selasa 15 November 2022. Satu lagi angka kegagalan. Dan saya, G20 harus belajar dan tidak boleh gagal. Jokowi menilai, keberhasilan hanya akan dicapai jika semua pihak tanpa terkecuali mau berkomitmen, bekerja keras menyingkirkan perbedaan-perbedaan untuk menghasilkan sesuatu yang konkret dan bermanfaat bagi dunia. Being responsible means respecting international laws and principle of the UN Charter consistently. Being responsible means creating win-win, not zero-sum situations.